selamat makan. Mari kita makan. Hop. Bener kayak ada, ya ada urat, namanya bahasa urat, ya ada uratnya. Cuman gak jauh-jauh dari sebelumnya, aku mau makan mukbang ya. Mukbang sih apa sih namanya, gak tahu juga sih. Tapi aku tuh pengen makan sesuatu yang berkuah-kuah. Dan sepertinya aku sudah mendapatkan tempatnya, yaitu bakso. Dan bakso ini aku dengerin dari dari mulut ke mulut orang. Jadi katanya tuh tempat ini, kayak bakso ini enak. Terus ada bakso kejunya, katanya sih bakso kejunya yang enak ya. Tapi kalau misalnya tidak aku coba, berarti belum enak. Jadi kita harus coba dulu baru bisa mengatakan itu bakso enak. Dan kita langsung aja ke tempatnya, bagaimana keseruannya, anjay. Bagaimana cara dia menyajikannya gitu ya. Ada bakso apa aja, Pak? Urat keju sama yang original, yang kecil-kecil. Yang gedenya ada apa aja? Urat doang. Oh, berarti urat. Urat keju sama yang original, yang kecil-kecil segini tuh. Oh, gitu. Iya. Saya mau keju apa? Campur. Keju urat sama yang campur. Urat. Iya, campur. Campur aja ya. Campur itu apa aja, Pak? Urat keju sama yang kecil-kecil. Oh, iya, udah campur. Yang original lah gitu. Ini udah berapa lama, Pak? Udah lama sih, cuman pindah-pindah aja dari situ, dari sini yang bersih ke depan proyek. Ini kemarin terakhir di depan proyek kan mau dibangun itu. Oh, jadi apartemen, jadi pindah kemari. Tapi itu kemari baru 2 tahun paling. Oh, tapi ininya udah berapa lama? Dari tahun 80-an, Pak Bejo yang dagang. Iya. 80-an? Pak Bejo-nya nih, kalau saya bantu-bantu aja nih. Gitu. Lama juga ya, Pak? Lama, iya dia. Ada cabangnya nggak, Pak? Tapi di Kalipasir doang. Oh, ada dua. Iya, rumah pribadi, tapi dagangnya di pinggir jalan juga dia. Oh, gitu. Oke, guys, ini makanannya udah aku racik sesuai selera aku. Dan kita langsung saja makan. Mari kita makan. Kita cobain dulu kuahnya. Ini cabenya tuh kurang merah, tapi pedasnya udah mantep. Lama banget. Kuahnya tuh kayak agak beda gitu, bukan kuah biasa gitu. Tapi entah apa ya, kita coba lagi. Mungkin itu yang sedikit, itu yang kuahnya sedikit tadi itu tuh rasa itu tuh. Baksonya tadi aku kurang bisa merasakan. Bakso kecilnya tuh lebih ke halus, nggak ada daging-daging gitu, ada halus aja. Kita coba ya. Hmm.
kejunya masih lumer. Kayak pas digigit tuh kayak langsung ser gitu loh. Ser anjay. Itu bunyinya ya, ser. Terus bakso yang kecilnya sama yang keju tuh kayaknya sama, cuman ditambahin keju aja di dalamnya. Kita cobain yang kurang. Bener kayak kayak ada ya ada urat ya, namanya bakso urat ya, ada uratnya. Cuman selama aku makan bakso ya, kayak lebihnya tuh ke kuahnya sih, lebih enak ini. Kalau misalnya baksonya sejujurnya ini kayak gimana ya, agak susah juga dijelasin. Kita coba lagi deh. Bakso urat dan seretnya itu, yang urat-uratnya itu banyak, jadi enak. Terus ada yang kayak tulang-tulang rawannya itu dalam baksonya. Ini bakso keju kita makan langsung semuanya. Bakso kejunya
dari sekian banyak aku makan bakso keju, ini the best. Mungkin ini menurut aku 9/10. 9/10. Best. Cus. Dan ini nih katanya juga bisa pemesanan kayak kondangan gitu-gitu. Dan kalian bisa dengar sendiri kan tadi, ini dari tahun 80-an. Dan tempatnya juga nanti bakal aku deskripsikan di description. Ya, nanti aku deskripsikan ya. Nah, aku lihat dulu ini. Nanti kalian lihat sendirilah gimana lokasinya, terus gimana rasanya. Mungkin kalian bisa langsung kesini aja. Dan aku udah selesai makan ya, sudah selesai makan ini. Aku sana pulang sudah perutku sudah besar sekali. Saatnya kita tidur karena kalau udah kenyang. Oke, sekian dulu mungkin video aku kali ini. Mungkin kalian ada rekomendasi tempat yang mungkin bisa aku datangi, dan kalian mungkin kepo banget gimana rasanya dan pengen banget aku spill rasanya seperti apa. Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Semua kritik dan saran aku terima dengan sangat dengan sangat senang. Dan mungkin sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan media sosial kalian biar aku lebih semangat lagi bikin kontennya, oke? Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah! Terjatuh apa itu?